Oke, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya, Anwar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana kinerja dari sensor DS18P20. Ini adalah sensornya. Oke. Ini bisa untuk sensor suhu tubuh, bisa. Di sini ada Arduino. Nah, di sini jangan lupa. Di sini ada sebuah resistor 4K7. Oke, dan di sini saya hubungkan. Di sini sensor ini memiliki 3 buah output, yaitu merah sebagai VCC, green itu hitam, dan putih sebagai jalur datanya. Nah, jalur datanya ini kita hubungkan ke 4K7, kemudian dia kena VCC. Kemudian dari sini tadi ini dia masuk ke pin 10. Oke. Nah, kemudian data yang didapat, dan ini kita menggunakan serial monitor, dan di sana kelihatan serial monitornya seperti ini, lihat. Suhunya kelihatannya. Nah, coba saya pegang ini. Lihat suhunya, ya. Ketika suhunya naik. Jadi 33, ya. Oke. Itulah demo dari saya untuk sensor DS18P20 ini menggunakan Arduino. Saya Anwar, terima kasih. Selamat malam.